keren. Halo sobat CP, kita lagi di Bambangan nih. Berubah total ya, 11 tahun yang lalu berarti kita berubah total. Kita naik via Bambangan, selamat. Purbalingga. Mantap. Sunrise. Anak nasi. Ini yang namanya whisky. Sudah hujan, dapat matahari. Hujan ada matahari. Cuma di Bambangan. Jadi kamu jas hujan dong. Ada kan yang di siap. Apa bang? Kita mau naik selamat. Oh siap. Tunjukin dulu via Bambangan ya, Purbalingga. 2 Februari 2021. Mantap. Semoga cuaca cerah. Pulang kembali dengan keadaan sehat ya, selamat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ada salam dari Purbalingga ya. Oke. Yang kemarin pengen salam-salam khusus mantap buat semua. Purbalingga selamat, mantap. Oke. Purbalingga. Gimana nih? Cakep. Tadi keren, Rik. Okay. Okay Marokai. Atis. Oke, bye. Enggak tahu ya posnya sekarang ya. Ini dulu nih aku bilang tempat kebes kecil. Ini pohon lintangnya nih. Tubuh udah kering. Ini pohon lu rapet banget. Bener-bener rapet. Nah, itu pohon gede yang sebelah kiri aku tuh yang aku bilang ada tulisan pos 4. Tuh. Berubah ya. Ini dulu pos 4-nya di sini. Ini tuh pohon gedenya. Ini pohon melintangnya rubuh udah. Rubah. Gue ingat ini nih pohon ini dua nih. Ini pohon melintang. Waduh, rapet banget sih ini. Ini gini aja deh. Wah, rapet banget lah pokoknya. Ini kayak masuk gua dulu lewat sini nih. Ini kayak masuk gua, nah di sini nih. Ada yang ngebes juga kadang-kadang. Ya kalau udah kebangetan capek emang kagak ngerti biasanya. Kalau ngerti mau gak? Mantap. Ini canggih nih di sini nih. Dulu paling serem di sini nih. Kayak gua kita, bener-bener kayak gua. Sekarang juga masih lumayan sih terasa. Canggih. Oke, sobat CP, kita lanjut lagi. Rimbun banget ini begini.
Ini masing-masing. Ada beras yang kata di atas tadi. Sama rantai bener tadi yang lu lewatin. Hah? Sama rantai di bawah. Di mana? Cie, dapat rokok, cie. Dapat rokok dari fans, cie. Akhirnya dia ngerokok juga. Lanjut yuk. Mantap. Sampai pos 5 ya. Iya. Itu Pondok Seng yang melegenda. Yang peninggalan bersejarah. Yang ada kenangan romantisnya. Segala kenangan ada. Penuh dengan kenangan. Pos 5 ini. Kalau gue sekarang di pos 5. Bokap gue di pom bensin. Biasa kau. Biasa kau. Pos 5 ini dulu enggak gini ya? Gimana, Pak? Pondok Sengnya emang enggak gitu, cuma pintunya aja di tengah. Terus? Enggak ada nih. Area bukan gua tenda. Itu cuman ini di depan sini yang sekarang ada tenda ini dulu tempat duduk. Iya. Bangku. Bangku. Ya terus ini semok-semok semua. Ini pohon lamtoro semua nggak ada. Dulu kita nengok ke atas nih, kalau duduk di situ, kelihatan tuh biru bagus. Kalau malam ke bawah kita lihat city light. Woi, mantap. Itu beda banget, makanya gue alhamdulillah nggak jadi ngebes di sini malam-malam pas 5. Karena jauh banget sama pikiran gue. Jadi itu pohon-pohon itu nggak ada gak sama ada. Sekali. Nggak ada, dulu terang. Kita nengok ke bawah tuh dulu terang. Oh, terbuka gitu ya? Terbuka. Pohon lamtoro ini nggak ada. Dulu ini hutan heterogen di bawah. Yang kita dudukin ini dulu semak. Semak. Kita masuk juga dari sebelah sana. Mereka. Oh. Nggak ada nih, ini jalur ini nggak ada. Ada kita dari belakang situ tuh. Naik sedikit. Kita baru datar. Pondok Seng yang sama Neng Tralis itu ya? Lupa. Ingat-ingat dong. Kayaknya iya deh. Gue ambil air sih dulu. Oh, di bawah situ. Oh, yang ada tanda biru itu. Baru ngambil air itu. Oh ya, ada tulisan safe water for use. Oh, oke. Kalau ngebes di sini bawa kir ngap juga ya. Ayan. Dari bawah ya, Om. Iya. Kalau dulu ngomongin itu. Masuk di sini. Saya yang bawah enggak ada tempat ini ngebes ya. Ada kecil. Kalau yang sekarang itu. Ini 4x5 itu panjang. Ini dia Pondok Seng. Oh di pojokan ini. Hah? Di mana? Itu masih ada. Hah? Masih ada balainya di situ tuh. Kata si abang di situ tuh emang dari dulu ada balainya.
Nah, begini emang. Ini begini. Mulai ya. Kondisinya sih kotor banget ya. Kotor sekali. Masih ada jejak netralis di situ kayaknya. Masih ada baunya nah. Berubah ya. Oh, maksudnya dari sana. Jalur naiknya juga dari sebelah sana. Dari yang Abdur berdiri itu. Ya, dari pos 7 2 pos lagi menuju puncak. View-nya luar biasa. Yo cerah yo. Cakung. Pos 8 ya. Pos 8. Nah, 111. Iya. Pos 8, 9. Oh, selamat. Mantap. Kabutnya sahdu. Gunung 3000 kak, gunung 3000. Lo dong, tas dong. Kali. Ini mas siapa mas? Hah? Namanya? Abdurrahman. Wih, serius? Dia Abdurrahman. Kalian satu. Abdur sama. Sama. Namanya? Abdurrahman. Kalian Abdurrahman. Maklum, angin gede. Hah? Itu mas, siapa mas? Jadi dia Patur berarti panggilan. Oke. Saya Abdur. Dari mana mas? Bukan ini ya, dari bukan Ciputat. Ciputat dia? Di Tangsel. Oke. Yuk. Yuk. Wah, mantep banget. Oh, udah ketemu Edelweiss. Iya. Edelweiss ya. Selamat. Edelweiss selamat. Cuman belum ini. Si masnya ikut, oke. Okay. Semangat mas. Semangat. Kemarin di Rau, sama gue begini. Rau lebih parah. Sempit. Sempit. Bukan itu masalahnya. Raungan angin kalau kita nggak biasa tuh kaget. Ya yuk, langsung yuk. Semoga puncak Cakung. Lagi pelawak. Wis, view-nya depan. Bang, aman. Aman. Wis, mantap. Ri. Aman. Aman. Kak. Mantap, selamat. Ayo, pengen. Dur, gua pengen videoan. Pegangin lu. Woi. Curang lu, pegangin gua enggak kena view. Awannya, Ri. Nih, Abdur pengen lihat awan. Baru pertama lihat awan. Kalau gua lihat awan, di RT 6 soalnya tetangga gue nama anaknya awan. Saya lu. Dia udah ngeliat mau bensin kan bang. Ayo udah ngerokok. View selamat mantap. Yuk cerah yuk. Mantep ini mah. Bang aman. Aman aman. Wih mantep. Jalan. Jalan pak.
Menuju Pelawangan. Jadi banyak yang ikut. Awalnya pada mau turun, pada nggak muncak. Semoga sampai puncak aman. Yang dari Bali. Oh, turun tadi ya Pak? Hampir turun. Kalau nggak datang, nggak turun. Kamu lagi 15 menit tadi. Oh ya. Iya. Iyalah, semangat bareng-bareng ya. Oke. Itu si ibunya. Masya Allah. Semangat Bu. Yang dari Bali nih. Iya. Oh. Bu boleh tahu umur berapa, Bu? Dikit lagi 47, kemarin 47. Oh, mantap. Beda dikit sama saya. Saya 44. Beda dikit sama saya. Banyak berapa? Mau 40, Bu. 40. Mah, aku kemarin masih. Makanya lagi nyari murahin. Oh gitu. Sama kita-kita yuk. Soalnya tanggal 14 udah mulai lockdown Bali kan. Oh iya. Terus mau nyepi. Jadi kita nyari kosan. Oke. Gerak biar nggak beku. Come on boy. Oke. Ayo dikit lagi. Ayo ayo. Dikit lagi, dikit lagi. Lagi. Itu di atas genting gunung. Semangat. Semangat. Saya nggak boleh ada orang di belakang saya. Mantap. Alhamdulillah sampai puncak. Puncak selamat. 3428. Kembali. Atap Jawa Tengah. Atap Jawa Tengah. Atap Jawa Tengah. Iya. Iya, setengah jam kita buku, nggak boleh setengah jam ya. Oke. Oke. Terus terus terus. Oke. Kita bergerak ya. Panas dari Bali. Selamat menikmati.
selamat tuh, selamat. Selamat, akhirnya mantap ya. Banget. Atap Jawa Tengah. Ini yang bikin kita tersep-sep untuk mantap. Pertama kali ya. Paling berat pendakian kali ini. Mana? Woi. Jenggot lu beku, muka lu. Apaan? Ini sama kejadian waktu gue bawa orang Malaysia. Okay, iya. Badunya kayak begini. Wah, gila, gila. Tangan gue sampai mas lu. Yang lalu. Gigil. Punya selamat mantap. Sana, Pak. Muka lu beku. Pi, enggak apa-apa senang. Bisa sampai puncak. Mantap. Di gunung yang ada di kampung sendiri. Oi, mantap. Ri, lawatan awan, Ri. Atas cerah. Mantap. Salam lestari. Mana emang kayak katanya beku. Kita di benteng dulu aja. Selamat. Repos bang. Makasih bang. Bang, makasih banyak ya bang. Ini dari mana? Moroko lagi bang. Moroko lagi. Ini dari mana? Jakarta Pusat. Alah gua kasih lu sebatas. Nih, ambil rokok sini yang filter nih, banyak yang dipaling. Oh, pas banget rokok kamu nak. Masukin channel ya. Ntar di channel ada. Mau rokok kak? Tuh. Langsung kayak bener. Ya Allah banyak. Udah lu masih lama di sini. Dikit aja. Udah cukup ini cukup. Udah bang. Udah. Makasih ya bang. Sama-sama. Makasih bang. Sukses ya. Ya. Yuk. Sukses. Ya. Kalau misalnya kamu jangan maksa. Ya. Hati-hati aja ya. Assalamualaikum. Ayo bang. Yuk, hati-hati. Oh, modus juga. Dua hari sakau dia. Oke. Kasih ya.